Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halal family, welcome to the channel, you beautiful people. I hope you guys are having yourself a wonderful day. Happy Independence Day, guys. In today's video, we'll be reacting to five countries where the Indonesian currency is high. This video was suggested by our own brother, Tio. Terima kasih. Thank you very much, brother Tio, for all your hard work with the channel, as well as taking the time to send me this suggestion. The video is by Dia Anafil channel, and the link is in the description in case you guys wanted to check it out. So, without further ado, let's get started with this video. Di lima negara ini nilai rupiah luar biasa tinggi. Orang Indonesia ke sana dijamin langsung kaya. Predikat kurs rendah mata uang Indonesia di Asia memang sudah terkenal sejak dulu. Hal itu terjadi karena beberapa faktor, misalnya korupsi ugal-ugalan hingga inflasi yang tidak karuhan. Oleh sebab itu hal ini menjadi PR buat pemerintah dan rakyat agar nilai tukar rupiah terhadap dolar tidak terus-terusan dalam keadaan memprihatinkan. Rupiah memang rendah jika dibandingkan dengan dolar atau mata uang bernilai tinggi lainnya. Tapi, mata uang kita aslinya tak benar-benar buruk, pasalnya ternyata ada beberapa negara yang nilai tukarnya bahkan sangat jauh dengan rupiah. Bisa dibilang dengan uang pas-pasan, kita bisa dianggap kaya di sana. Jadi negara mana saja itu, simak ulasan berikut. 1. Di Vietnam, orang Indonesia jadi mendadak kaya. Salah satu yang unik dari Vietnam selain dari keindahan alamnya adalah nilai mata uangnya yang ternyata sangat rendah. Ya, jadi bukan hal aneh kalau banyak banget orang yang rela pergi jauh dari negaranya hanya demi melancong ke sana buat liburan, soalnya biaya hidupnya super murah. Bayangkan, satu dong Vietnam ternyata hanya dihargai 0,6 rupiah. Kalau kita punya uang 100.000 saja, orang sana pasti bingung mau nukar. Jadi bukan hal aneh kalau di mata orang Indonesia barang-barang Vietnam itu super murah, bisa saja borong motor baru dari sana. Tapi tidak tahu pajaknya bisa sampai berapa. Memang sejak dahulu, sejak perang dengan Amerika, mata uang Vietnam terus dalam angka seperti itu. 2. Laos. Gaji sebulan orang Indonesia bisa buat liburan. Negara lain yang mata uangnya terlampau murah ketimbang Indonesia adalah Laos. Di negara yang terjepit antara Vietnam, Thailand, Tiongkok dan Myanmar ini rupanya satu kip atau lah mata uang di sana dihargai 1,64 rupiah. Jadi jangan kaget kalau banyak turis yang mengaku sudah bisa keliling Laos hanya dengan modal uang 2 jutaan rupiah. Itu pun sudah dapat tempat menginap mewah, transportasi hingga makanan kelas mewah. Lumayan bisa untuk liburan. Kalau memang mau ke sana, jangan ragu, soalnya visa buat WNI ternyata gratis. Since 2018, maybe it's changed. Kamboja. Let's check. Tidak kalah murahnya. Di Kamboja rupanya mata uang Indonesia masuk dalam kategori mahal. Oleh sebab itu, biaya hidup di negara ini bisa dibilang sangat super murah ketimbang negara lain. Bayangkan, satu real mata uang Kamboja rupanya mencapai 3,27 rupiah. Oleh sebab itu dengan uang 22.000 rupiah saja atau setara 10.000 rupiah, orang Indonesia bisa kenyang seharian dengan masakan mewah. Meskipun sangat murah, but so far it's been higher than Vietnam. Again, this video is for 2018, so that could be an issue. Biaya murah itu, banyak orang yang memanfaatkan ketidaktahuan orang asing, alhasil mereka dicekik secara tidak langsung ketika membeli barang ataupun memakai jasa. Bagaimana lagi, karena negerinya susah, jadi wajarkan kalau seperti itu. 4. Kolombia, negara benua Amerika tapi mata uang murah. Siapa sangka kalau negara selanjutnya yang memiliki nilai tukar lebih murah ketimbang Indonesia adalah
Colombia is actually higher than Indonesian currency too. It's actually 27 cents. Ternyata satu peso Kolombia bisa dihargai dengan 4,47 rupiah. Colombian peso. Jadi bukan hal yang aneh kalau dengan bermodal. So far, Indonesian rupiah has only been higher than the Vietnamese currency. Makan enak di sana. Meskipun mungkin murah, sayang biaya buat kesananya yang super mahal. Yang ada mau untung malah buntung karena bayar tiket pesawatnya. 5. Negara Sam Tao dan Principe. Mungkin jarang orang yang mendengarnya, tapi negara yang satu ini juga memiliki nilai tukar yang luar biasa murahnya. Hampir mirip dengan yang ada di Vietnam, negara di Afrika Timur ini mata uangnya, dobra, setara dengan 0,62 rupiah. Usut punya usut hal itu terjadi karena minimnya sumber daya di negara ini, jadinya mata uang di sana bernilai cukup miris. Alhasil kalau orang Indonesia ke sana pasti bisa hidup makmur. Cukup bawa beberapa juta saja pasti bisa menikmati segala fasilitas premium di sana. Itulah beberapa negara betapa rendahnya nilai tukar yang ada di sana. Namun di balik semua itu, ternyata negara-negara tersebut punya daya tarik sendiri, yaitu keindahan alamnya yang luar biasa. Jadi bukan hal yang aneh kalau banyak turis ke sana, selain murah juga indah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Interesting, guys. I'm just trying to check. With Afghanistan, it's actually 0.006 Afghani one rupiah. So from this video, there was only actually the last one. They didn't really talk about it too much. I think they were just mentioning that maybe in Africa, they could be, you know, higher. But I think out of all of those, just the Vietnamese one was the one lower than the Indonesian rupiah, where the rest were actually higher. So inshallah, Indonesia prospers and does well, so that way the currency goes higher and it actually is better, you know, for example, to travel to other countries and buy products from there, because the Indonesian currency is higher. Again, it's in you guys' Independence Day, so I hope you guys have yourself a wonderful day. Happy 76th Independence Day, guys. I hope you guys take care of yourself and your family, stay safe, and inshallah, I'll see you guys in the next video. Take care and wassalam.